Kris baru ke Kris lama kita nak start? Nak juntuh ke? Nak juntuh aku ambil yang mana? Cakap eh? Okay, kita nak mula Kris yang mana? Kalau tanya saya, saya pendapat bermula dengan Kris yang murah. Kan? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kan? Apa tu? Kris, sebentar. Mula dengan kris-kris yang timbang dulu, kris-kris yang murah, kris-kris yang kualiti dia yang rendah sikit, baru kita upgrade dari masa ke semasa. Kalau nak jadi kualiti kris lah, kadang-kadang kita terus main yang antik, yang mahal, yang nilai tinggi, takut tergayung di tengah jalan. Alamak, kan? Ramai yang saya jumpa kualiti-kualiti baru yang cuba nak main yang antik-antik, yang lama-lama tergayung di tengah jalan. Kan? Tak mengenal lagi barang ini dituakan ke. Kalau saya barang ditua, saya akan maklumkan barang ini telah melalui proses penuaan sebelum usia. Okay, apa kata kita tanya Abang Zul? Apa pendapat Abang Zul? Nak mulakan ke baru ke lama? Okay. Abang Zul in the house. Tapi saya Abang Zul. Saya on di sini. Saya berada di sini. Jawab. Assalamualaikum. Aku WhatsApp kau. Duduk. Ya, kalau ni pengalaman Abang Zul lah. Abang nak cerita yang mana nak kena yang mana dulu ke apa dulu ke. Suka hati lah, boleh lah pada mana pun lah. Tapi ni pengalaman Abang Zul lah. Dalam nombor ni Abang Zul belajar kerih ni lepas sekolah lah, lepas SPM tu kita dah mula berjinak-jinak lah dengan kerih, dengan orang-orang yang ada kerih. Masa tu tak ada peluang pun nak beli kerih kodi. Kerih kodi pun tak ada. Kat KL banyak lah, banyak kita patut. Kat Kelantan kerih kodi tak ada. Jadi kalau nak beli kerih yang tak kodi tu kat Kelantan macam tu pun mahal lah. Nama apa? Average 1,000 kat atas lah. Yang bawah tu pun ada. Amir. Jadi Abang Zul bermula dengan belajar dulu lah. Kita ikut orang, melepak dengan orang yang ada kerih, orang mas pergi ke Naratiwat, ikut-ikut orang juga belajar kerih. Tengok-tengok macam-macam lah belajar lah. Tapi masa tu peluang nak belajar sangat limited lah. Masa tu sebab internet tak ada, apa tak ada. Jadi pengetahuan kita tu limit pada kerih-kerih. Apa tu? Petani lah Kelantan tu banyak. Melela, Terengganu, apa semua. Berarti kerih-kerih semenanjung je lah. Jadi bila kita jumpa satu kerih Jawa yang naga sostro yang macam ada emas-emas tu, kita takjub juga. Rek yang gitu rek tu. Takjub juga. Pernah member beli pun mahal. Kerih Jawa tapi bukan yang ada, bukan yang kodi lah. Tapi kerih Jawa naga tu mahal juga masa tu kita beli. Dalam harga beribu jugalah. Tapi peluang kita nak belajar macam tu sangat terhad. Kita belajar dengan kerih yang bagus ya. Mata kerih tak bagus susah nak dapat masa tu. Jadi kalau ikut pengalaman Abang Zul lah, Abang Zul belajar dulu, kerja ada duit, beli yang bagus. Itu pengalaman Abang Zul lah. Tapi yalah, bagus tak bagus ni dia kadang, kita nak kata macam mana, orang datang minat dengan kerih ni kadang dia tak sabar. Dia minat, dia tengok cerita hantu lah malam ni, dia tengok cerita hantu lah, besok so, dia nak pergi beli kerih. Dia nak jadi pendekar. Dia nak jadi pendekar. Dia beli. Tapi beli kerih yang betul tak apalah. Datang, kalau datang kedai tok ni memang dapat yang betul lah. Tok sufi ke apa-apa, kita jar ke apa-apa. Walaupun Abang Zul ni tak suka sangat dia orang ni jual kerih kodi ni pun. Memang selalu cakap pun dia orang pun. Tapi kita kawan dengan kita terbuka lah. Itu pendapat Abang Zul lah. Tapi kita tengok orang dia gitu. Dia gairah nak beli. Lepas tu tengah orang yang ada duit komisen. Dia apa pergi ni? Salah tempat. Dia kena, dia beli yang apa tu, kerih
Kodi tu dengan harga yang mahal. Itu yang silap tu. Tapi keilmuan ke ini tak semua pun nak belajar pun. Dan dia ada yang jenis dia. Ada yang kecil je. Oh, minat saja dia ada duit. Dia ada duit, dia minat. Dia tak nak tahu pun. Macam orang kaya yang jenis dia minat kereta. Dia tak tahu. Dia tak tahu pasal kereta. Dia tahu dia beli je. Dia dah reject lah pun. Dia beli, dia naik. Itu dia tahu. Dia tak tahu apa pasal kereta pun. Ada juga yang macam gitu. Termasuklah keris dia pun sama. Kalau kita sahaja nak saja-saja nak simpan, nak cok-cok sendiri, simpanlah, tak kisahlah. Kodi terkena ke apa ke. Tapi kalau kita nak main keris, kena belajar. Nak main keris, belajar. Macam mana saya nak belajar, Abang Zul? Belajar banyak cara Abang Zul belajar. Abang Zul belajar dengan orang tua, orang lama, apa ke, tak kisahlah. Walaupun orang-orang muda pada kita, tua dari kita, sebaya kita, apa ke, orang yang ada ilmu keris, walaupun sikit, kita pergi belajar dia, kita ambil. Tapi proses pembelajaran ni bukan cedok saja. Maksudnya kita dengar Tok Cik cakap, Tok Cik cakap gini 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 gini, kita ambil, kita pakai. Jangan. Dan gitu proses pembelajaran semua gitu. Kita jumpa ni, kita baca buku, apa ke buku, kesimpulan kita buat. Contoh macam ada satu keris nak tanya keris kan. Kita tanya, okey, tanya tu siap keris ni bagus tak tu? Tanya orang ni, tanya macam tu bagus tak? Tanya orang tu bagus tak? Tanya dia, dengan input yang pada ada pada orang bagi tu, dengan ilmu yang kita ada tu, kita buat kesimpulan lah. Patut tak aku beli? Jangan percaya sangat kat orang. Itu kalau nak main lah. Tapi kalau nak simpan saja-saja, ada duit tak tahu nak buat apa, nak beli keris, tak kisah lah. Kan, tapi kalau kita nak main betul, nak menghayati betul, carilah ilmu sikit. Baca tu yang penting. Mazul ni orang yang suka membaca. Mazul ni banyak buku Mazul baca. Macam kalau pasal kerja tu pun banyak buku Mazul beli. Keris pun banyak buku Mazul beli. Mazul baca, kita Google, kita buat comparison. Banyak benda yang kita buat sendiri daripada apa yang kita belajar tu. Guru Mazul ramai. Terlalu ramai guru baju ni. Sebab baju cedok sikit, cedok sikit. Kita asal kita tanya, kita kira guru kita tu. Kita tanya sikit apa pun. Kadang bukan orang panggil baju kata otak-otak. Bukan dah baju, bukan reti sangat pun. Cuma kelebihan baju ni, baju meniaga keris. Dan baju daripada dulu pun main keris yang kata level okey lah. Level okey lah. Level bagus. Level okey. Kodi tak ada. Jadi berdasarkan pengalaman kita menengok keris yang masuk rumah Abang Zul tu, ingat ada 1,000 keris dah lebih dah keluar masuk. Nah, jadi pada situ lah. Kelebihan Abang Zul dekat situ je sebenarnya. Banyak melihat. Bila banyak melihat ni, kita dapat differentiate lah yang mana yang cantik yang tak. Dia macam kita tengok perempuan lah. Kalau kita tengok seorang yang perempuan kita tengok, macam lawa lah bagi kita perempuan tu. Sebab kita tengok kat perempuan kat kampung kita je. Cuba datang kat gel. Oh, lagi ramai perempuan cantik. Cuba pergi Rusia pula, bagi cantik perempuan. Macam gitulah kelebihan yang ada pada orang yang ada banyak keris ni. Dia dapat dia appreciate benda tu. Bagus ke tak bagus ke, dia benda yang tak boleh dibaca, tak boleh nak ditanya. Dia pengalaman sendiri. Dan semua keilmuan yang ada tu, buat rumusan sendiri. Bagus tak bagus keris tu atas kita lah, atas keilmuan kita lah. Itu yang penting. Kalau nak main lah, kalau betul-betul nak main, nak main dan tidak ditipu. Kita kata kita salah, kadang-kadang kita salahkan penjual. Ni penjual ni jual tak jujur apa ke. Dia tak jujur ni ada semua, dalam semua benda ada, bukan keris je. Kita main apa pula main? Kalau main cara main kain, dia tipu cara main kain. Kalau kita main kereta, dia tipu cara main kereta. Orang tak jujur ni kita nak berterah memang tak boleh. Dia benda yang ada berpuluh ribu tahun. Ada manusia, 2-3 lapis manusia pun dah ada dah yang tak jujur, yang menipu. Jadi kita nak elakkan benda ni tak boleh. Jadi macam mana kita nak elak dia? Ilmuan kita. Kita lah nak kena dia. Abang Zul.
sedialah membantu, tapi kadang tak semua kita boleh bantu melalui WhatsApp, melalui call. Benda tu nak kena tengok. Ada dua orang yang banyak kalau belajar dengan Abang Zul dulu. Ya, yang ya, memang siap. Tunggu Abang Zul kat rumah, tunggu Abang tengok Abang Zul buat kerja sampai ke pagi. Nak tu, jumpa kawan kita orang. Tu Dr. Rais dengan Ikus Bambi Mak Yi. Dua orang ni memang buat kemah kat rumah Abang Zul. Hari-hari ada. Tapi Abang Zul kadang bila Mak Yi datang menyorok. Gila Mak Yi tengok. Hari-hari datang gila je Mak Yi ni. Tapi kita kesungguhan siap. Orang nak nak tak belajar. Ya, boleh beli lu. Okey, bagi. Bagi insya-Allah. Allah. Eh, kambing tu. Banyak. Isyam ada. Eh, boleh ah. Isyam. Eh, banyak tu. Boleh ah. Boleh. Okey, majulah Tok Siak untuk negara. Hidup Tok Siak. Hidup Tok Siak. Jadi keilmuan tu penting. Lagi satu. Kodi ni bagi Abang Zul lah, dia tak bagus untuk kalau kita pandang ke depan hari sikit lagi lah, itu yang akan menjadi masalah lah. Tapi permintaan ada, benda ni bisnes. Kita nak kata nak larang tak boleh, dia tak salah, tak dosa pun. Tapi kita nak ada sikit kesedaran lah. Abang Zul selalu nasihat macam tu. Apa-apa lah, upgrade lah, upgrade main kreatif bagus, kreatif bagus sikit lah. Tapi itulah kadang sedap main kreatif kodi ni kata tu. Masyuk kata dia. Mana buat macam mana? Main lah. Tapi tak kisah, Abang Zul pun support dia. Kita, Abang Zul pandang macam kita penjual ni kan, macam Tok ke Sufi ke, kita tak pandang dia orang ni sebagai pesaing atau rival kita. Kita anggap dia orang ni partner, rakan kongsi. Patutnya semua gitu. Dalam kerja ni patutnya semua gitu. Tak payah nak degi-degi, tak payah nak tu. Anggap semua rakan kongsi. Kita ambil kesempatan di atas kelebihan masing-masing. Tok ada kelebihan dia, Sufi ada kelebihan dia, Jah ada kelebihan, Wamat ada kelebihan dia. Kita ambil kesempatan yang ada ni. Tak, customer dia kita tak kenal ada, customer kita dia tak kenal ada. Ya, ambil buang macam ni. Contoh orang berniaga lah, jadi isu deki-berdeki kalau berniaga ni. Tak ada lah tu eh. Kita tak deki lah. Sebab apa rasa kita deki tu? Tak betul lah rasanya. Kita tak deki lah. Maksud, ada tanya tu. Apa beza kes Sumatera, kes Semenanjung? Asyik dah keluar kat sini. Dah keluar kes tu eh? Ini dengan kat face saya tengok. Ah, apa beza ke Sumatera ke Semenanjung? Bagi dia macam ni. Dia satu kita kena faham dia punya geografi dulu lah kan. Nah, geografi pada masa tu, geografi pemerintahan kesultanan masa tu, bukan geografi tanah. Memang lah tu Pulau Sumatera, kita Semenanjung. Kita kata pengaruh Sumatera ni termasuklah daripada Kepulauan Sumatera tu sendiri sampai ke kita Johor Riau, Selangor termasuk sikit Negeri Sembilan, memang ambil Minang. Lepas tu pure Semenanjung, kita kata Kedah, kita kata Perak, kita kata petani, Terengganu, Pahang, Kelantan. Kita kata tu pure Semenanjung. Jadi kerih ni satu benda kita kena ingat dulu. Kita kena nak kenal kerih ni, kita kena balik, kena bayangkan macam Supiah dia kata, kita kena bayangkan di kita balik kepada masa tu kan. Jadi pada masa dulu lah, pada masa dulu kan, kita boleh kata semua benda lah, semua benda ni dia bersifat ke daerahan. Kenapa benda sifat ke daerahan? Sebab tukang-tukang dulu dia memang dia bersifat setempat kan. Tukang ni hidup mati dia kat tempat dia duduk. Jadi dia tak ada masa untuk, tak ada peluang, dia tak ada peluang untuk tengok orang lain punya.
Contoh macam orang buat rumah Kelantan kan. Tukang buat rumah Kelantan ni, kenapa dia buat rumah Kelantan sama macam rumah yang tugu dia buat? Sebab itulah tugu yang bagi ilmu. Ilmu yang tugu dia bagi tu, itulah yang dia implement. Lepas tu dia, macam tu lah rumah dia buat. Anak murid dia pun buat macam tu lah. Dia tak ada masa nak tugu, dia tak ada masa nak. Sebab tak ada internet, tak ada apa nak download tak boleh, nak apa tak boleh. Nak tengok tak boleh, nak tengok nak Google tak boleh. Tengok rumah Perancis macam mana dia try buat. Masa tu tak tahu, nak pergi Perancis memang tak pergilah. Jadi dia bersifat apa yang diturunkan kepada guru dia yang lepas. Itulah cakap itu ilmu dia. Dan ilmu bersifat kata, dan bahan juga dia bersifat kedaerahan. Maksudnya bahan-bahan yang dibuat rumah ke apa, dia buat berdasarkan apa yang ada kat situ lah. Maksudnya kalau situ banyak, kalau tempat tu banyak pokok nipah, dia buat atap pokok nipah. Kalau dia banyak mengkuang, dia buat mengkuang. Tengok apa yang ada. Atap puluh, banyak puluh dia pakai puluh. Begitulah juga kita nak kenal kerih. Jadi kerih ni, tentu dia memang dia bersifat keedaran. Dan bahan dia pun bersifat keedaran. Maknanya, kerih ni material dia besi. Utama dia besi. Besi ni, kan, dia tak sama. Besi semenanjung tak sama. Dia ada, dia ada lain-lain sikit lah. Besi semenanjung tak sama. Besi Sumatera tak sama. Besi petani, besi pesisiran pantai tak sama. Besi yang duduk tengah sikit tak sama. Jadi kalau kita pernah dengar orang sebut lah, kan, orang sebut ni oh ni besi petani ni. Maknanya orang tengok, orang tahu itu besi, itu besi petani. Maknanya khas besi tu diambil daripada besi, dibuat kerja petani tu adalah besi yang diambil daripada tanah di petani. Dan tanah, tanah di petani ni dia banyak tanah dia berpasir sebab dia jenis tanah pantai. Kan? Tanah pantai dan laut dia agak lepas, bukan selat. Dan laut dia agak lepas dan dia berpasir. Besi dia, tanah dia tu, besi dia tu kebanyakannya ada campuran silika. Atau kita ni yang miang-miang tu kan, besi dia berbuat dia agak cerah sikit sebab dia tak berseluk, tak apa. Kalau kita berbanding dengan besi-besi yang sebelah Sumatera, yang sebelah selat. Sebelah selat dia berlumpur. Besi dia lain. Besi Jawa lain. Jadi macam mana nak kenal besi ni? Nak kenal besi ni kena tengok. Kena tengok. Dia, kita kena ada apa tu? Bukan pornografi, fotografi. Photographic memory. Kan? Kita tengok, ambil gambar, save dalam kepala kita. Jadi kita kena tengok, kena tengok. Jenis besi. Kita tengok, nak kenal jenis besi tu, nak kenal dia cara macam tu. Nak kenal. Lepas tu, selain pada besi, yang pertama, besi dia. Yang kedua, structure dia lah. Kita kata pakem structure bangunan, profile lah, apalah, gedebak-gedebuk tu. Itu benda yang hampir sama. Maksudnya profil bilah tu dia menciri, dia ada ciri-ciri. Ciri kerawang dia, ciri cicak, kepala cicak dia, cicak, seekor cicak dia, ganja dia tu ada ciri-ciri dia. Belalai gajah dia ada ciri dia. Lok ada ciri dia. Lengguk ada, contong ada ciri dia. Jadi apa tu? Dia kata Sumatera setiap kerajaan dia lah, kita ada Pelembang, ada Pagalam, ada Riau, ada Minang, ada Jambi. Ya, banyak. Jadi kita nak kena study benda-benda macam tu. Abang nak cerita macam mana nak kenal. Abang Zul bagi cara macam mana cara dia kita nak kenal. Kita kena fokuskan pada benda-benda yang macam tu. Benda tu yang mencerikan. Kita tengok orang kata macam, oh kerawang dia ni macam kerawang Minang. Kan? Macam mana kerawang Minang tu? Google tengok. Google kerawang Minang tu kita tengok tu. Kita kenal. Kita ingat benda. Ingat benda tu macam ni kerawang Minang. Ingat benda tu. Jadi kita ada poin untuk kita teka lah mula tu. Kita tengok, oh macam
macam kerawat Minang kan. Abang Zul suka ajar orang cara macam ni. Jadi memanglah susah. Susahlah nak tahu order support tu, memang susahlah. Kadang terpaksa bertanya pada orang lain. Orang banyak-banyak juga tanya pada Abang Zul, tapi Abang Zul tak suka jenis orang bertanya, hantar gambar, bang, tolong bang, ini ke apa, agak-agak berapa lama, agak-agak pasaran berapa. Abang tak suka macam tu. Kita nak pertanyaan yang lebih akademik. Contoh, kata macam, bang, tengok gambar kini bang, saya tengok macam kawan dia macam Minang kan? Tapi look dia macam Jawa. Boleh Abang Zul bagi pendapat tak? Macam tu kita ada discussion lah. Macam tu lagi suka. Jadi Abang Zul cerita tadi besi, profil bilah, termasuk ciri-ciri Kerawang apa semua tu, gerbak-gerbuk, dan pakaian dia. Pakaian ni pun dia bersifat kedaerahan juga. Maknanya tapi Minang lain, tapi Riau lain, Jambi ada lain sikit, Lampung ada lain sikit, Pagalam, Besemah lain sikit, Patani memang lain, Terengganu pun lain, Kelantan pun lain, apa lain. Dan kelainan ni lah yang mencirikan sebuah kerajaan yang kita kenal tu. Sebab zaman dulu, zaman dulu tu transport tak ada, internet tak ada, apa tak ada, tak ada. Hari ni yang mencirikan. Kalau sekarang ni susah lah. Sekarang ni sebab ada internet. Kerajaan petani pun Madura buat. Kan contoh, bukan nak kata kerajaan Madura tak bagus. Kita kata Madura dengan petani tu jauh lah kan. Kita kata possible. Kalau kita kata macam Amerika nak buat kerajaan pada cara pun boleh. Kan dia boleh download je, dia buat. Apa tu, maknanya sekarang ni information dah bersifat kedaerahan tu. Kita dah kata macam dah tak ada lah. Kadang-kadang kita tengok kerajaan yang bagus, kalau kita tak sebut siapa yang buat, kita tak tahu. Macam mungkin boleh jadi orang putih yang buat. Mungkin lah, bukan kita orang putih yang bagus. Kenapa kita nak cerita situasi sekarang ni? Jadi kita faham konsep geografi zaman dulu, sistem pemerintahan zaman dulu, kita balik ke zaman dulu, kita faham macam mana dia orang buat, kita tahu macam mana jenis besi dia, kita tahu macam mana jenis kerawang dia, tahu macam mana bentuk sarung dia, apa semua jenis kayu apa yang dia pakai, cukup lah, dah sampai lah tu. Tapi nak sampai ke situ tu, banyaklah proses dia juga. Dia tak ada lah, apa benda pun tak ada lah orang boleh pandai terus kan. Tapi kadang kebolehan orang ni dia tak sama, dia ada kelebihan Tuhan bagi ke atas orang tu, tak sama lah. Mungkin Abang Zul ni Tuhan bagi kelebihan kot ni kan, lebih sikit daripada orang lain mungkin. mungkin macam tu lah. Jadi Abang Zul jadi macam nak belajar apa senang, apa senang, senang ingat. Mungkin lah belajar benda lain tak ingat je ke, tapi buat kerja ni cepat masuk. Jadi kita bantu belajar. Satu, jangan gerekut, jangan malas nak beli buku, jangan malas nak tahu, jangan malas, jangan bergantung kepada orang sangat, terlalu bergantung. Macam adalah dia tengok orang Abang Zul, kadang tak kenal orang yang wasap-wasap Abang Zul ni, tapi jenis tanya direct macam tu, kita tak suka pun kita nak bantu. Kita bantu pun dia tak, Abang Zul tak membantu dia pun sebenarnya pun. Kalau dia ni hantar gambar, tanya terus, tanya ni apa ni Abang Zul, ni apa, apa semua ni, dia tak ada perbincangan, bukan tak nak bantu. Sebenarnya Abang Zul, kalau Abang Zul bantu pun, dia tak membantu pun sebenarnya. Dia tak ingat, lepas tu dia tak akan ingat pun. Jadi bagi Abang Zul macam orang macam tu, dia malas. Dia malas satu, lepas tu dia ingat Abang Zul ni Google. Tu Abang Zul tak suka. Jadi kita pun banyak kerja juga. Nak kita pun nak seronok juga menjawab soalan. Betul, ada yang tanya Abang Zul, besi tarung macam mana? Ciri-ciri besi tarung. Dia besi tarung ni besi sebatang lah. Besi tarung ni besi jadi besi sebatang. Jenis besi sebatang, besi kita sebut besi tarung, besi untuk bertarung lah, besi tarung lah. Dia contoh macam kalau besi pamuk, dia ke besi tarung ni, kita kata ke besi yang kuat lah. Kata besi yang kuat. Mana pamuk dengan besi sebatang kuat lagi besi sebatang? Betul, mestilah. Mesti kuat besi sebatang. Dia kalau segi dari segi kuat, tapi kata besi tarung ni
dia bukan beli campuran pembagian besi tu, iron campur dia lagi kuat dia jadi macam mana? Tengok dia besi, besi pamu yang kita pakai dekat kain bukan kuat pun, kan asyik sekejap je makan. Kalau besi pakai karung tu, kau kena besi tak makan tu, lambat makan dia. Macam melelah. Lambat makan dia. Nak proses pun payah. Kalau dia Palembang yang besi sebatang pagalam. Susah. Dia banyak besi dia lain konsep pembuatan besi, campur besi macam Damascus tu. Itu lain. Itu konsep lain. Itu besi Damascus tu dia lapis dengan besi yang sama. Dia cara dia susun tu je. Dia masihkan corak-corak tu. Dia bila besi pamu yang kita pakai ni, dia besi lain. Besi yang kekuatan dia tak sama dengan besi asas dia tu lah. Jadi soalan kata tu yang kering ni pun bukan buat bertaruh. Tu satu hal lah. Kalau macam tak suka lah kalau orang kata kering ni kita buat bertarung. Dia tak ada. Dia macam kering ni yang berpamu ni dia susah sikit nak buat. Banyak bahan dia, proses dia susah sikit. Jadi dia untuk orang yang special, untuk pangkat yang lebih tinggi, untuk orang kerabat-kerabat raja, untuk orang yang lebih special lah. Dia kalau yang basic macam besi sebatang apa semua tu, biasanya untuk orang yang biasa-biasa lah. Orang berperang? Kan, tak berperang pakai kerih. Mana nak pegang pakai kerih? Dia untuk dia macam ni lah kan. Dia macam sekarang ni orang dapat pingat. Pingat kan ada pingat. Kalau yang pingat yang besar-besar tu, nyetun dan besar tu, dia emas tu. Macam cantik je, waduh ok apa semua tu. Banyak untuk hasilkan pingat tu, mulakan bahan lebih, duit lebih, apa skill orang nak buat tu. Kos dia lebih. Tapi untuk masyarakat lah. Lagi mahal besi sebatang pada pamu. Dia tengok lah, tengok kerih. Tengok kerih. Kalau kita contoh, kalau kita kata pandai sarat, melela memang lah. Melela ni asas dia, memang dia sepatutnya melela dia tak berpamu. Tapi kalau kita sebut macam pandai sarah petani apa semua tu, kalau pandai sarah yang berpamu lagi mahal. Sebab konsep pandai sarah ni yang Mazul belajar lah, mungkin tak betul pada orang lain kan. Okay, yang berpamu dengan pandai sarah ni special ya, sikit untuk golongan yang special. Sebab dia banyak kerja sikit apa semua. Kalau yang berpamu yang cantik tu lagi lah, memang raja ya. Itu kalau kita baca buku, kita sebut buku kuning tu kan, pamu yang kreatif ni raja, memang raja. Raja ni dulu ni kita jangan ingat raja tu agung. Dulu raja ni gembau tu ada raja kan. Gitu lah raja tu. Adat untuk raja. Raja tu ada kawasan yang dia diberi autonomi. Dia boleh perintah kawasan tu, dia raja. Dia bernaung, dia bayar ufti dekat raja besar. Kalau contoh kalau macam besi sayap kumbang, besi apa sotong, dawak sotong, itu kedaerahan tu apa bang? Itu sebenarnya nak menghasilkan besi-besi yang macam tu, dia teknik tu. Warna besi ni dia teknik pembakaran. Sepuhan itu teknik ah. Itu teknik kan. Kita nak kata macam besi darah sotong ke apa kata itu, kalau diberi, dibakar dan diberi etching yang lebih, dia akan jadi gelap. Memang dia akan ada kesan. Memang kita kalau kita pegang dia, sebab besi ni bila dia bakar, kita bakar lebih tu, dia ada benda yang dia akan naik ke atas. Yalah, kalau dari segi metallurgy pun dia ikut heat dia tu, dia akan berubah lah kan. Berubah color. Jadi orang dulu dia buat tu, terrornya orang dulu ni dia buat tu dengan tak ada measurement. Dia tengok api tukang-tukang dulu, dia pandai dia gitu lah. Oh, termasuklah kalau tukang buat pula katana ke apa kan, dia tengok api tu, dia tahu berapa temperature dia. Macam sekarang ni senang, kata ni kita boleh measure temperature apa semua. Tapi kita kata macam benda pusat lain tu tadilah, yang macam mana nak kenal tu, kita kena study, kita kena
tumpuan kita dekat-dekat situ. Tumpuan besi, macam besi ni dia susah sikit, tapi kita boleh belajar buat kerawang semua-semua tu. Dia ada beza lah, sikit-sikit. Ada yang hampir sama, ada yang memang sama tu pun ada, tapi ada beza sikit-sikit. Kita tak semua macam Mazul pun, tak semua dapat bezakan pun. Tak ada lah tera mana Mazul ni. Kita kata macam semua tahu lah tak tera sangat. Tak ada lah, kita pun mesti belajar juga. Tapi bolehlah bantu sikit-sikit, cakap yang kita tahulah. Dan jangan ambil kata-kata Mazul ni, kalau tanya Mazul tu jangan ambil terus. Mazul apa yang boleh cakap tu, mungkin ada yang tak betul pun. Ya. Tapi kita cuba bantu, cakap yang dalam pengetahuan kita. Mazul ni pun tak adalah kita nak berlumba-lumba siapa betul, siapa salah kan. Mazul yang tak tahu pun cakap Mazul tak tahu. Yang berasa macam oh ini ada sikit keraguan ke apa ke, tanya orang yang lebih arif. Ya, dan akhirnya kalau kita nak beli barang, kita adalah sendiri buat keputusan sendiri. Jadi kita tak salahkan siapa-siapa. Kita beli kerja tu tak salahkan kepada orang yang jual, tak salahkan kepada Abang Zul yang bagi Abang Zul suruh beli. Jangan gitu. Kita buat keputusan sendiri. Jadi kita hidup aman sikit lah. Kita tak serabut dengan orang. Kita buat keputusan sendiri. Abang Zul pun beli kerja macam tu. Nak beli Abang Zul, dia mahal pun Abang Zul beli. Murah pun beli, apa tak perlu beli pun. Bini cakap malah pun Abang Zul beli je tu. Beli apa? Kita nak beli ke? Kita yang buat decision tu. Dan tak ada berkaitan dengan orang lain. Jadi kalau nak main kerja ni, balik pada topik asal tu, kalau Abang Zul ni main kerja memang Abang Zul belajar. Belajar dulu baru dapat beli kereh dengan gaji pertama kerja telekom tu. Sebilah kereh alang mula-mula. Abang Zul masuk minat alang. Abang Zul minat alang. First play Abang Zul kereh alang. Abang Zul minat alang dengan tajung. Apa tu beli tajung. Itu kita kena proses mulai. Lepas tu dengan berkawan. Lepas datang KL buat lagi ramai lagi kawan. Semua yang pandai-pandai. Semua yang bagus-bagus. Yang baik-baik. Yang banyak membantu Abang Zul. Kita baru nak start berniaga pun masa tu pun ramai yang bantu. Dia orang ni bagus-bagus. Ada, tapi ada setengah tu lah. Yang dia bagus tapi kadang lebih bagus. Ada lah semua, tapi semua bagus-bagus. Semua bagus-bagus. Orang main kerja ni sepatutnya semua orang bagus-bagus. Dekir-mendekir dalam kerja ni gerti-gerti ke lah. Sepatutnya kita ni oh bagus. Orang main kerja ni kita kena tunjuk. Kan macam orang kata lah. Orang kata macam kita kena wujudkan macam kalau orang tak beli tu atas sendiri, dia kata kita orang tak beli dia kena tunjuk kita bagus-bagus. Kita tak ya. Macam kita mereka ni kita tunjuk kita ni orang bagus. Tak ada orang neki-neki ni semua tak ada. Tak kira siapa nak beli kaya beli. Berapa harga pun suka hati. Bang, kalau dari segi kayu pula bang kan. Kalau kita tengok kaki lama banyak pakai kemuning dengan seni. Kenapa dia compare kemuning dengan seni bang? Dia okey, ini ikut dan pengetahuan yang Mazul lah kan. Kata tu kemuning ni satu dia kayu kerah. Dia kayu kerah lah. Kita pegang kemuning kita tahu dia kerah. Kayu yang padat kerah. Kita ira kayu dia tu padat-padat. Dan dia cantik. Dan satu lagi kemuning ni orang kata buat ubat. Itu sebab. Dan dia ada mistik dia kemuning ni. Tu mistik tu tak nak cerita pasal, bukan tak nak cerita pasal tak nak kongsi pasal memang tak tahu. Tapi dia, orang kata adalah mistik tu. Tapi kemuning ni satu dia ubat, satu dia padat kayu dia, satu dia cantik. Nah, sena ni dia satu dia sena ni dia batang sungai kan, dia selalu kalau dia senang bergesel sebab ni lubang dia kecil, tak macam lubang sampai dia besar. Lubang sunan ni dia lagi kecil. Kadang kalau tukang buat tu kan ada yang bergesel, ada yang tu jadi dipilih kayu sena tu sebab kayu sena ni kayu yang lembut. Kayu yang lembut dan orang kata berbau agak wangi. Berbau agak wangi tu Abang Zul nak komen susah lah pasal Abang Zul ada resdung. Bau pun kurang. Jadi itulah sebab dipilih sena tu. Sebab dia kayu, dia selain daripada dia cantik, belang-belang dia tu, dia kayu yang lembut dan berbau wangi. Itulah kenapa dipilih tu. Kenapa tak dibuat dengan kemuning juga, pasal kemuning tu kerah, tu rosak bilah tu. Di Sumatera ada kemuning tak bang?
Bening ada. Ada bugis ada tengok tapi bugis kan. Kita tengok tapi bugis kan. Oi. Bugis. Bugis nampak dia bugis. Bugis cantik. Bugis cantik, bugis banyak kuning. Oh, Madura pun banyak ambil daripada bugis. Oh. Sena pun Amboina sena. Sutera bugis tu yang kau buat sampai kan. Itu sana. Saya ingat kemuning ada sulan juga. Ada oh, di sana. Kemuning bugis cantik-cantik. Kau kata tengok sampai bugis kan. Kita tengok Riau kan. Riau kemuning kan. Lawa-lawa memang ada. Tu ingat kayu pada sini bukan? Pada sana juga. Dia yang kayu khas ni. Kita sebut macam kenaung. Kenaung kayu khas lah. Sebab tenang. Itu kenapa petani ya? Itu dia tumbuh di... Thailand, Laos semua tu keboja dia. Kenapa dia tak tumbuh di semenanjung? Mungkin dia tak sesuai dengan angin laut ke apa ke. Ya, walau alam lah, tak tahu. Tapi kenau ni memang khas sana. Kalau macam Kemuning ni ada, semua ada, semua ada. Dia cuma di Jawa tu dia tak pakai. Dia pakai kayu asam kan? Dia pakai kayu temur lah, kayu apa boleh lah. Jawa ni yang nak tanya, tak pandai. Jadi, itulah. Aku apa ni tu? Balik aku biar arah bini aku sebelah ni. Sebelah apa? Itulah. Apa tu? Itulah persekian maksud. Terpulang masing-masing lah. Kesimpulan je, terpulang masing-masing. Nak belajar yang mana, apa. Tengok kemampuan lah. Tengok kemampuan. Tapi, kalau boleh. Kalau boleh. Tapi cuma yang tengok, cuma dah dekir kan. Nama dah banyak lah beli kikoti ni. Tapi tak kisah lah. Masa sekarang mampu milik. Tapi tak kisah. Tak kisahlah kan. Asal ada kita nak belajar. Kita sambil beli pun dah beli ke. Ataupun kalau hanya tengok ni masih belum beli. Kalau betul Abang Zul sarankan belajar dulu. Jangan beli dulu. Belajar dulu. Sikit-sikit apa. Sikit-sikit. Apa yang kita beli tu kita tahu lah. Macam. Kalau bini kita tanya pun, kita boleh jawab kan. Ini nama dia, ni. Ada lah, senang sikit nak beli. Tapi kalau boleh belajar dulu, tapi tak kisahlah mana-mana tu. Nak belajar dulu ke, nak dah terbeli dulu ke beli. Tak kisahlah beli ke, body pun apa pun. Tak ada salah dia, tak ada apa. Tak kisahlah. Cuma kalau boleh, kita cuba. Yang terbaik bagi baju, kalau boleh, belajar dulu. Kalau boleh, beli ke yang bagus. Tapi kalau tak boleh, tak apalah. Kan? Tak semua orang mampu, betul lah. Tak semua orang mampu. Tapi kalau boleh, kalau mampu lah. Kalau dah ada duit tu, semua dah ada duit banyak tu, cari ke yang bagus lah. Kan? Kalau tak ada duit tu, tak kisah. Itu setakat kemampuan dia. Tapi yang, kalau ada yang dalam ni, yang banyak-banyak duit, yang kaya duit, banyak kata ribu juta tu, datang rumah mazuk. Okay, mahal ada nak 3,000, 5,000, 10, 15. Kan? Ada. Kita cari ke yang bagus. Cari ke yang bagus. Tak kisahlah beli dengan baju ke dengan siapa. Tak kisahlah tu. Tapi kalau ada duit, cari yang bagus. Sebab yang ada duit ni lah sebenarnya yang preserve kan benda ni. Orang yang ada duit ni beli yang bagus-bagus, dia simpan, dia preserve semua benda bagus lah. Amazon ni menjual je yang bagus-bagus dengan Amazon tu. Tunggu masa nak jual lah sebenarnya pun. Memang kita simpan lah sekejap. Sebab Abang Zul dia bukan yang ada duit. Memang Abang Zul beli yang mahal-mahal. Tapi bila beli yang mahal tu, cengit lah kita. Tapi sebab kita minat. Dan kita akan jual juga benda tu. Sebab kita tak mampu pun nak simpan yang mahal pun. Bukan kelas kita lah. Bukan kelas Abang Zul nak simpan yang mahal-mahal ni semua ni. Bagi kau yang ada duit. Tapi kalau ada duit, cari lah yang bagus. Tak apa, tak kisah beli. Tak perlu beli banyak bagi Abang Zul lah. Tapi masing-masing lah. Tak kisahlah kan. Tak ada kata janganlah orang baju ni kata oh tak bagus lah orang si pakai kodi banyak-banyak. Bukan macam tu. Tak kisah tu hal masing-masing punya cerita lah. Tapi kalau tanya baju, kalau boleh yang terbaik lah. Kalau ada duit yang terbaik. Cuba buat. Minat. Fahamkan benda tu. Kan? Cuba yang terbaik. Sebab ada satu hari tu Haji Nordin Abang Zul komen dekat dia punya tu. Abang Zul kata Haji, kalau Haji salah beli, Haji turunkan nanti dekat anak cucu Haji. Haji dah buat salah kat anak cucu Haji. Sebab Haji tak bagi benda yang betul kat dia orang. Nanti 100 tahun lagi itulah dia kata, inilah ni pusaka tu aku, yang moyang aku, kereta jom.
Tengok dalam kedai orang sedih tu ni. Nanti konsekuensi dia tu kita fikir kan. Tapi mungkin 100 tahun lagi pun masih ada orang macam tu siap, masih ada orang mazul yang boleh bimbing sikit-sikit. Ya, akan ada lah, takkan habis kot, takkan tak ada kot. Mungkin kurang handsome sikit dan mazul, tapi ada lah. Apa karakter kolektor tu? Karakter kolektor. Ada orang beli barang, dia simpan dalam aquarium lah. Dia tak jaga lah, tak cuci lah, biar karat lah, rosak. Dia macam ni tu. Dan dia ada orang yang collector ni kan. Kau kena faham satu benda. Dia orang ada duit. Collector ni orang ada duit. Dia orang dia orang yang ada duit, orang kaya, dia orang yang sibuk. Dia tak ada masa. Dia memang tak ada masa nak tengok ke dia, nak bercara. Dia tahu beli je. Sebab dia minat, dia ada passion tu, dia ada duit. Dia beli. Dia simpan, dia melonggok-longgok macam tu. Benda banyak lah, pasal jumpa. Dia ada, tapi dia ada passion, beli. Sebab tu, kalau boleh lah, kalau Abzul nak sarankan kepada penjual-penjual ni lah. Kalau boleh belajar cuci-cuci kerih apa sikit, kita sediakan yang kepada pembeli kita tu yang dah cantik, dah tak berkarat, tak apa semua-semua, supaya sebab tak semua orang yang beli lepas beli tu dia akan bercara kerih tu, kadang dia tak bercara pun. Kalau kita bagi yang memang karat-karat kan, kadang, tapi kadang ada juga yang pembeli yang suka macam tu. Tapi kalau boleh lah kita preserve, kita di peringkat penjual ni kita preserve dulu, cantik betulkan apa yang patut, apa yang tu. Kita sediakan kepada pembeli kita tu yang dah bagus-bagus, yang dah bersih, yang dah cantik, yang berkemungkinan dia akan tahan lagi 100 tahun lagi. Nanti daripada kolektor tu, nanti sebab dia pusing-pusing je nanti. Daripada kolektor tu bukan nak kata nak suruh mana kolektor meninggal, tapi bila dia meninggal dia suruh, kan? Kita berterabur, dia pusing je sendiri. Dia tak mati je. Dia pusing lagi, dia akan sampai ke yang disimpan nanti, nanti dia akan keluar juga satu hari nanti. Macam tu dia tak, ni punya kan. Aduh, mana akan keluar. Jadi kalau kata kerih tu memilih tuan tu, betul tu? Tengok situasi. Ada yang, dia tak semuanya lah kan. Tengok, tapi yang paling penting main duit, main kerih ni duit. Bila ada duit, banyaklah kerih yang dapat. Macam tu, tapi yang memilih tuan ni adalah. Tapi tak semua lah. Adalah yang special, dia memang memilih. Tak tahulah sebab dia ada jin ke apa ke wala lah. Tapi dia memang ada. Benda jodoh ni, dia tengah Tuhan. Memang berlaku. Benda tu memang berlaku. Bukan pasal sendiri pun dia berlaku. Tadi nak datang. Kalau Abang Zul kata kerih dia datang kat aku. Datang. Sungguh? Tunggu. Nak datang kat aku kerih ni. Nak datang ke? Saya tak dapat unduk-unduk je, Abang. Aku tak minat. Saya tak dapat je. Nak panggil macam ni. Unduk. Menu baik-baik mahal dia. Mahal sikit lah. Aku nak bayar aku. Tak lecur dia tu. Tapi itulah. Kita pulang lah pada masing-masing lah. Tak payah nak berdebat-debat sangat lah, apalah semua tu. Terpulang lah macam-macam lah. Kalau rasa macam belajar dulu bagus, belajar dulu. Kalau rasa saya tak boleh nak belajar kan, macam saya tak boleh nak berlakon dengan ada perempuan, kan? Tak kisahlah. Kalau rasa macam ada kerih baru boleh belajar, beli kerih dulu belajar. Kalau macam saya nak simpan yang apa tu, terus nak yang bagus, belajar dulu, beli yang bagus. Tak kisahlah, macam-macam dia hal. Tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Duit sendiri-sendiri punya. Nah, kalau kita beli kerih, Abang Zul beli kerih dengan duit tu siap, dah lain cerita. Ini macam-macam punya duit, macam-macam punya hal. Masing-masing punya tu, kita tak payah nak pernah gaduh-gaduh sangat lah. Gaduh ni, body tak body lah, apalah. Macam tu. Cakap tu terang, aku memang tak suka kek kodi. Tapi, waktu layan jugalah. Kawan tak risau, benda ni bukan bentuk satu benda yang digaduhkan. Tapi prinsip tu Abang Zul ada. Prinsip Abang Zul tak suka kek kodi tu, prinsip ni. Ada, tapi kita tak ada yang menjaga prinsip kita tu untuk bergaduh-gaduh apa semua.
Itu cakap diri kita lah kan. Kita, kita takkan, aku takkan simpan diri kau ni. Itu prinsip aku. Haa, dah lah. Orang lain punya hal lah. Tapi kalau orang lain nak simpan, suka, suka hati dia lah. Nak, nak malah, bukan. Tak boleh, tak ada salah lah. Kalau berdosa lah. Tuhan tak ada kata. Tak boleh. Tidak. Dan taklah kamu menyimpan kerisnya bagus-bagus sahaja. Tak ada. Tak ada. Kita malah nak simpan macam mana pun. Boleh. Dia boleh kan. Ya tu. Lewat dia kembali. Terima kasih kepada 68 orang yang ada ni. Ramai. Bro, Raih ada tu, Raih. Ada lah, Raih ada. Raih ada. Ramai ada ni. Itulah, nantilah lain kali nanti Pak Wajo tak 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 ready datang sini pun tadi pun raja je Mak datang lah kan. Mak Yu ada. Ha. Gilak kok cokok tu. Apa tu? Raja je datang nanti. Tu nak nak buat apa? Buat live satu kali nak cerita pasal kes yang kita bawa kes apa semua nanti kita buat satu live yang cantik sikit proper ha, yang proper lah abang tu pun kena sediakan tag lah supaya tak tak berapu sangat kita bercakap kan. Jadi untuk malam ni kita saja borak-borak lah, saja borak tak ada apa pun nak buat. Jadi macam tu lah, saya terima kasih lah pada 70 yang mendengar tu, apa yang boleh pakai pakai, tak boleh pakai tak payah pakai. Ada yang tanya tu, Bazo, kalau besi lama ditempur semula tu kira kodi ke? Bang? Dia tak kisah. Dia... Kodi ni maksud apa bang? Maksud kodi ni? Dia kodi ni jangan salah faham. Dia kodi ni memang kalau kita, kita sebut kodi dalam bahasa Kelantan tu, kodi ni. Cokia, cokia, cokia. Kodi ni bahasa Kelantan. Low class lah. Low class. Low class, cokia, kodi. Cak kodi. Cak kodi. Tapi kodi pada kering ni bukan bermaksud kodi tu, kodi masuk dia buat dia banyak. Bila dia buat banyak kan, dia jadi buat cepat dia banyak. Dia tak dia nak tumpu kan pada perincian dia tu kuranglah kan. Dia nak, nak cepat nak banyak. Jadi detail dia tak ada, apa tak ada, semua bahan pun nak buat dia nak low cost, bahan pun bahan-bahan biasa-biasa je. Tak pilih mana bahan pun semua. Kalau kita kan tengah kalau macam poli kan dia pakai besi kereta api tu kan, bila kita lebih namanya dipilih besi tu, dipilih besi bagus dia, dia orang test dulu besi tu, tengok try dulu buat satu replika dulu, satu try buat bakalan dia cantik tak cantik. Itu yang yang jadikan dia lebih kualiti lah. Mana dia buat buat tu pun lambat lah, detail 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 lah. Jadi kodi ni dia buat dengan banyak, kodi ni bahasa sana lah, bahasa bahasa Indonesia. Kodi, kodian ni dia beli bukan bukan kodi tu, bukan kodi cak-cak becak ayam. Dia dibuat secara banyak. Bila dia banyak dia tak ada detail, dia tak ada perincian apa semua-semua tu. Ha, dia nak buat low cost, sarung dia pun dengan kayu biasa-biasa je. Ulu dia pun tak ada detail lah, tak ada apa, tak ada tangan dan apalah semualah tu. Ha, dia tak tak dia tak ada detail lah. Memang sabar lah tak ada detail sebab dia nak jual murah. Kan orang tu nak macam nak jual murah. Itu maksud kodi tu. Tapi dia tak ada detail. Cuma cuma ni sikit sikit lagi. Ha, cuma masalah kodi ni. Dulu kodian banyak kuih Jawa. Dulu kodian banyak kuih Jawa tu. Masuk tahun 80-an banyak banyak kuih Jawa. Kita kat sini Jawa kita tak main sangat kan, jadi kita pun tak kenal Jawa tu jadi tak jadi. Tapi bila dia masuk kodi tu dengan menyerupai, sebab, sebab ada market ni, sebab ada market, dia buat tu menyerupai Malela, menyerupai Pandai Saras. Tapi dia tak, dia tak Pandai Saras, dia nak menyerupai ya, menyerupai ya. Tapi dia diberi nama Pandai Saras. Ha, tu jadi masalah nanti kemudian lagi. Ha, tu jadi masalah. Kalau kalau yang bagus pun ada yang Madura. Tukang yang baik eh. Ah, ha, maksud pun ramai kawan Madura tu. Alibaba tu baik. Maksud kita kenal lama dah, kita dah beberapa tahun dah kita kenal. Ada buat ke yang macam cantik ada, kalau macam Sudirjo buat Pandai Saras jadi cantik. Ha, yang macam tak apalah, tak kisahlah. Indonesia bukan masalah buatan Indonesia ke buatan Malaysia, masalahnya buat tu tak jadi. Kau buat kat Malaysia tak jadi pun sama juga. Sama juga. Bila diberi nama tu, ah ha, tu yang jadi problem. Mana
dia tak ada masalah tukang di seberang ke, tukang di semenanjung ke, jadi spek dia tu betul. Spek dia tu kena betul. Itu yang penting, spek tu betul. Tukang mana-mana tak kisah. Cumanya yang jadi problem, satu lagi problem, kita kata macam harga tu memang susah lah, sebab satu perbezaan negara, perbezaan living cost apa semua tu. Jadi kira-kira luar lagi murah, kira-kira Indonesia lagi murah. Yang bagus pun murah lah, kita kata macam kalau kita buat yang tukar sini yang bagus mungkin bilah dalam sibu, kalau siap carung adalah sibu setengah, sibu empat, sibu tiga macam itu. Di sana yang bagus mungkin dapat dalam 700, 600, 800, 1000 macam tu. Banyak ada perbezaan harga lah, ada perbezaan harga. Itu yang menjadikan satu. Tapi depend pada tukang lah bang. Kalau tukang yang baik mahal juga. Mahal. Kalau umpu-umpu yang baik mahal. Tapi kita kata kodi ni bukan masuk krim Madura. Kena betulkan tu. Kodi ni bukan masuk krim Madura. Kalau buat kat sini buat cara kodi, dia kodi je, buat cara banyak. Ada juga kek yang di sini dulu dia buat dengan tak jadi tak apa, dia beri nama panas. Jangan bagi nama panas saras ke, memelela ke apa yang tak jadi tu, itu yang jadi masalah tu. Yang Mazur nak marah sangat tu. Benda ni lah, sebab kita bimbang generasi yang akan datang, anak-anak kita, cucu kita okay? Bila terlalu ada lambakan macam ni, jadi tak berapa lestari lah budaya tu kan, dia bercampur-campur sangat. Tapi kata kena betulkan balik, kodi ni bukan maksud krim Madura je. Adakah yang tak jadi tu, okey lah buat kat mana, kat Amerika ke, buat Malaysia ke, Thailand ke, buat kat petani ke, kat petani ke, tak kisah buat kat mana pun, dia tetap tak jadi lah. Negeri kodi ni memang impossible lah nak buat jadi. Ya, macam nak buat jadi, nak buat dengan percian apa semua tu, tak boleh lah jual harga 300. Tak pernah sabar lah kan, sebab kalau membuat sago mudah berapa ratus lah rupanya. Bukan bagus 300, 400, 500 baru buat sago, buat pembelah hulu tu pembelah lagi ya. Memang tu lah, memang mudah sabar lah, kita kata tak semua orang mampu nak beli keris sampai 1000 orang bergaduh kat bini kalau gaji 2000. Jadi tu pulang lah masing-masing, tepuk dah je tanah sedera. Orang lain pun tak payahlah nak campur-campur sangat. Tapi kita sentiasa ni, kita tak condemn orang, kita tak condemn direct, kita tak condemn macam Tok Siak simpan kek kodi. Abis tu condemn kek kodi, serius sama tu, kata tak bagus kek kodi ni, abis tu condemn. Tapi abis tu tak condemn Tok Siak, sebab kita condemn kek, tak kira siapa yang simpan, kita condemn kek tu pasal memang dia tak jadi. Memang dia tak jadi kering. Tapi kalau minat itu je yang mampu, mana kalau nak tukar seberang ke, tukang sini ke, jadi ada kualiti, spek tak ada masalah. Bagi Abang Jo tak ada, bagi Abang Jo tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila kita bercerita macam ni, ada masalah tukang macam-macam ni kita nak kata. Mungkin sensitif sikit lah kita nak cerita, tapi kata macam kata tak support tukang sini semua. Tapi sebenarnya pun kalau tukang ada nama pun tak boleh buat dah pun. Juga pun kita cakap macam Pak Lee kan, betul kan. Kalau nak buat kan, dia pun dah lambat dah sekarang ni. Dia pun tak boleh nak demand tu tak boleh, nak supply tak boleh. Tanya. Cuma dia akan jadi satu situasi yang sama lah. Bila kita nak buat dengan tukang-tukang yang tak terkenal, tak jadi. Pun dia lah. Jadi sama, jadi masing-masing yalah, dari segi macam tukang pun kita kira terbuka, semua patut terbuka lah dalam hal ni kan. Kita kata anggap rezeki tu Allah yang bagi apa semua, kita bercukur apa yang ada. Dengan tukang-tukang sekarang ni pun alhamdulillah ramai girl yang hidup senang semua. Jangan malas, jangan malas tukang kena rajin. Kalau maksud Abang Jo pernah nak hantar anak Abang Jo supaya jadi tukang, sebab Abang Jo nampak potensi duit, potensi kehidupan, boleh cari duit yang banyak kalau jadi tukang yang rajin. Itu je lah tu, Fauzan kira untuk wadah tu. Kena Fauzan untuk okey lah, dekat ni sajalah.
Okey. Sudah daripada Abang Zul. Okey, tuan-tuan, saya Abang Zul dan rakan-rakan peniaga saya ni ada plan, ada plan nak buat live tentang ilmiah perkerisan. Jadi kita akan pergi satu topik satu topik. Contoh kita akan bincang minggu ni tentang pandai saras. Okey, apa ciri-ciri pandai saras? Macam mana karakter pandai saras tu? Dan ada mungkin kita akan bincang tentang Bugis Semenanjung, Bugis Sumatera ataupun jenis-jenis keris alang, keris panjang, keris anak alang, penyalang kan. Jadi kita akan pergi by week ke, by month ke, kita akan buat satu-satu, kita akan panggil kita akan panggil yang bercerita tentang sini ni pelbagai orang lah, tapi biasa saya panggil Abang Zul juga lah kan. Kerakan yang biasa duduk kat sini, kita akan pergi satu-satu. Jadi tujuannya untuk kita bagi, kita share ilmu, kita share. Untuk tuan-tuan pun boleh share apa yang tuan-tuan faham, ada pertanyaan. Jadi saya cuba ke arah tu lah. Selain kita melestarikan warisan ni, kita kena bagi knowledge pada rakan-rakan sehobi ni. Nanti saya pun ada plan nak panggil kolektor pedang, cerita tentang pedang. Nak panggil kolektor badik, cerita tentang jenis-jenis badik kan, besi-besi yang diguna. Ada badik Makassar, ada badik Sulawesi, ada badik Semenanjung, macam-macam kan. Jadi ilmu-ilmu tu penting untuk kita mengenal sesuatu barang tu kan, supaya kita tidak tergayung. Okay, ada atas apa komen yang Abang Zul bagi tadi, mungkin ada sikit banyak yang boleh jadi panduan kepada kita. Tanya pada saya, mula dengan baru, ikut kemampuan masing-masing. Ada duit banyak, beli yang baik. Kan? Saya jual kek yang murah. Kita tak panggil kek Kodi sekarang, kita panggil keris mampu milik. Sedap sikit bunyi dia kan. Rakan saya, rakan partner saya, Supi, dia kata aku stres dengan nama Kodi ni. Kata keris mampu milik. Ada yang harga 300, 200. Pernah orang tanya keris ada tak tu bawah 100? Ojem nak jawab kan. 300 tu minimum murah lah tu. Jadi kita boleh upgrade semasa ke semasa. Saya pun ada tukang-tukang saya bilah-bilah yang baik, tapi harga dia tinggi sikit. Kalau buat pakaian di sini agaklah 1000 lebih. Tapi insyaAllah kita boleh, kami ni boleh cuba bagi installment. Tapi kita agak angkas lah, sebab rolling modal untuk bisnes ni besar sebenarnya tuan-tuan. Kita nak kita nak supply pada tuan-tuan, rolling modal ni besar. Saya dah 5 tahun dalam bidang ni, rasalah kadang-kadang gusar juga tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan banyak yang support saya, masih membeli, masih berbelanja dengan hobi ni. Insyaallah saya mampu bertahan lah dalam bidang ni. Okey. Sampai kat sini, apa yang terkurang saya mohon maaf. Jadi kita akan jumpa di masa yang akan datang. Kita akan pergi satu-satu topik. Macam saya cerita tadi lah, ciri-ciri. Cuma bantu lah, tapi tak kita sharing lah. Kita sharing. Bukan mengajar. Bukan mengajar, kita sharing. Kita sharing, ambil knowledge yang kita share ni untuk guideline tuan-tuan. Kita share. Kita akan pergi satu-satu topik lepas ni. Kita nantikan. Mungkin saya akan buat live ni di Rumah Sufi, di Warisan Keris Alam, ataupun di Galeri Jaguntung, ataupun Galeri Abang Zul. Kita akan pergi ataupun rumah-rumah kolektor, kita akan buat live terus tentang satu-satu perkara tu, satu-satu topik tu. Kalau kita nak cerita tentang keris Negeri Perak, apa ciri-ciri dia? Keris Negeri Sembilan, apa ciri-ciri dia? Keris Pahang, kita akan cari kolektor Pahang. Kita akan buat satu-satu benda tu supaya input tu dapat. InsyaAllah. Tapi biasanya kalau saya nak buat benda tu, saya akan bagi tahu 2-3 hari awal lah. Ada orang tanya itu, ada ke Negeri Sembilan? Ada Negeri Sembilan. Jangan main Negeri Sembilan tak pernah kalah perang bang. Kan? Rembau seketika dulu adalah tempat latihan tentera untuk kerajaan Melayu. Mana fakta dia? Boleh tengok sejarah tahun 16, tahun 17. Tapi dia macam tu lah, dia kita kata kerih ni dia ikut raja. Ikut raja lah. Jadi kerih Negeri Sembilan tu dia buat
memang banyak kriminal tapi bukan dia buat di Minang. Takkan nak kokak sangat. Bila tak ada tukang kerih kan. Kerajaan besar tu. Ya betul. KK Sumatera. Kalau kita tengok pun gaji-gaji kita hari ni kebanyakan ni orang Sumatera kan. Cuma kerih tu dia buat ikut pattern sana, buat kat sini. Ikut gaji. Betul. Kerih tu dia ikut siapa pembesar sebab kerih ni dari kiri dia tinggi bang ah. Dia kena cop raja-raja bagi tulisan. Ya. Ha. Dulu tukang-tukang dulu duduk di dalam kesana. Kalau nak reka-reka sendiri tak boleh. Tak boleh suka-suka. Okey, tuan-tuan. Saya pun lambat 11:30 ni, tak tahu boleh lepas Roblox ke tidak ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.